Ultraman Arc episode 1 Sub Indo. Halo guys, di sini film Kamen Rider. Kali ini aku akan mencoba membahas Ultraman terbaru di tahun 2024. Nama resmi dari Ultraman 2024 ini adalah Ultraman Arc, dan sang MC bernama Yuma Hayes. Dan kita akan panggil main karakter kita ini dengan sebutan Yuma. Yuma sendiri adalah anak magang di organisasi SKIP. Jadi SKIP ini adalah semacam unit pelindung bumi dari ancaman monster. Untuk sifat dari sang MC ini adalah orang yang baik, ceria, dan suka membantu orang banyak. Pertemuan Ultraman Arc dan juga Yuma terjadi ketika Yuma membayangkan atau berimajinasi tentang bentuk Ultraman Arc. Yuma pun memunculkan sesosok cahaya yang bergabung dengan dirinya, dan akhirnya dia berubah menjadi Ultraman yang dia namakan Arc. Untuk alat henshinnya ini, Ultraman Arc akan menggunakan dua buah item atau alat. Pertama adalah Arc Cube dan juga Arc Riser. Cara penggunaannya, Yuma akan memasukkan Arc Cube atau kubus kecil ini ke dalam Arc Riser, dan Arc Riser juga harus diputar seperti sedang bermain Rubik. Ultraman Arc juga memiliki senjata bernama Arc Ice Sword dan mempunyai dua form tambahan sebagai tipe penyerang dan bertahan bagi dirinya sendiri, bernama Sun Armor dan juga Moon Armor. Ultraman Arc memiliki beberapa referensi dari Ultraman terdahulunya. Pertama, Ultraman Arc memiliki gaya bertarung seperti Ultraman Jack, dan logo pada openingnya juga mirip dengan Ultraman Jack. Mungkin Ultraman Arc ini akan ada hubungannya dengan Ultraman Jack, atau mungkin bisa jadi anak angkatnya atau ada hubungan darah. Ultraman Arc juga memiliki referensi dari Ultraman X yang merupakan pengguna armor. Bedanya Ultraman X menggunakan kaiju sebagai armornya, sedangkan Ultraman Arc ini memiliki armor yang memang asli dari kekuatan dirinya sendiri. Untuk Ultraman Arc episode 1 Sub Indo akan tayang di tanggal 6 Juli 2024. Mungkin itu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian suka dengan pembahasan di atas, komen.